Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Dan hari ini guys, gua mau coba build battle tapi 3 ronde berturut-turut akan dapat legendary. Karena kemarin gua komen di challenge guys, ada orang, "Bang, coba bang, 3 legendary berturut-turut bisa gak?" gitu. Gua bilang, "Bisa guys, itu cuma gampang banget." Terus masalahnya guys, ada yang katain gua sombong gitu. Pertanyaannya gue gini guys, gue bukan ada sombong guys, tapi emang beneran gampang guys, gue buktiin di video ini guys. Tapi sebelum itu guys, kalian notice sesuatu yang berbeda gak guys? Ini ada headphone ya guys. Ya di video hari ini gue akan menggunakan headphone dari Logitech, yaitu G733 Lightweight guys. Ini keunggulannya adalah apa guys? Ini wireless ya guys, ini wireless ya, kita nggak pakai kabel-kabelan lagi. Terus di sini guys, di sini dia pakai karet guys, jadi itu enteng di sini palanya, jadi enak gitu ya. Dan juga untuk kualitas suaranya itu enak banget dan juga no delay guys. Jadi kalian kalau mau pakai headphone ini untuk game kompetitif juga bisa guys. Dan satu lagi guys, untuk video hari ini gua akan menggunakan mouse makro dari Logitech juga nih guys, yaitu G502X Lightweight juga ya guys. Ini enteng banget nih mouse-nya, kelihatan gede tapi ini enteng ya guys. Nah, ini keunggulan dari mouse ini adalah apa? Ini presisi banget dan no delay, sama kayak headset yang gue pakai ini. Oke, DPI itu range-nya dari 100 sampai 25.600 DPI guys. Ini sangat-sangat kencang dan akurat guys ya. Ya, sensor yang dipakai Logitech mouse ini adalah Hero 25K dari Logitech. Ini sensornya itu artinya udah akurat banget ya. Jadi ini again guys, ini biasa dipakai pro player juga ya guys. Jadi ini mouse ini keunggulan juga di sini ada tombol untuk ganti-ganti DPI-nya di sini, dan juga di sini tuh ada tombol makronya guys. Di sini bisa dipakai untuk nge-build guys ya di Minecraft ini ya, salah satunya ya. Ini enak banget guys. Nanti di video ini akan gue tunjukin guys betapa enaknya pakai mouse ini. Ya, jadi kalian mau coba headset dan juga mouse-nya dari Logitech, kalian bisa cek link di deskripsi guys. Oke guys, ronde pertama di video untuk hari ini guys, kita langsung aja kita mulai. Ada waterfall, ada box, ada ini bla bla bla, kita langsung waterfall aja nggak sih, waterfall aja nggak sih guys. Jadi di sini kita butuh terracotta ya guys, seperti biasa. Oke, okay? Ya biasa guys, ini mouse nya di sini kita menggunakan mouse keunggulan kita ya guys. Di sini mouse makro ya, di sini sangat membantu sangat. Nah, ini gunanya mouse makro ini enak banget guys. Jadi kita kalau naro blok itu bisa cepat gini guys. Dan untuk di Logitech ini guys ada tambahan guys ya, dari upgradean ini guys, dari upgradean mouse gua ini. Kita kalau ngancurin blok sekarang bisa cepet juga tuh guys. Tuh, banjay. Lihat ya guys. Anyway, kita bikin tempatnya ini kelihatan mewah. Ya, bukan mewah sih. Kayak lebih kelihatan ini aja sih. Ada ininya lah guys. Ada gunung-gunungnya, ada batu-batuan gitu ya. Jadi, pretty simple ya guys. Pretty simple. Nah, di tengah-tengah sini nanti akan jadi waterfall ya guys. Nah, di sini waterfallnya gue nggak mau. Seperti biasa, waterfallnya gue mau ada dua turunan guys ya. Jadi, ini kayak ntar kayak ini guys, jadi ini kayak tempat waterfall kecilnya sama waterfall gedenya nanti. Nah, gini guys, bah, oke. Okay. Untuk ini kita akan ganti jadi water guys. Kita floornya kita ganti jadi water dulu. Di sini kita akan jadi grass dulu ya guys. Bagian sini kita jadiin grass, oke. Okay. Ini kita internetnya rada lag dikit ya guys. Seperti biasa di Hypixel pingnya rada suram city karena pingnya 200-an. Anyway, kita di sini akan coba ini lagi. Kita akan tambahin ini lagi, batu-batuan tipis-tipisan lagi kali ya, batu-batu tipis kayak gini. Tapi itu ntar dulu, kita akan fokus kepada waterfall utamanya guys. Ini waterfall utama ini kita lurusin aja, gak perlu terlalu ribet-ribet banget karena ya ini namanya juga waterfall, simple aja, nggak akan ada yang lihat sampai belakang-belakang juga. Jadi kita akan buat ini, kita akan buat sungainya nih, sungai sama waterfallnya di daerah sini ya. Kita kasih dirt juga guys, jadi ini kayak texturing ya, namanya texturing, biar buildnya tuh nggak bosenin guys ya. Nah, kita buat begini, kita buat begitu, kita buat begini, begitu, begini. Nah, di sini kita buat batunya rada keluar-keluar dikit guys, biar ada bentukannya lebih menarik ya. Oke, kita ada tinggal sisa 2 menit lagi guys, kita harus cepat. Nanti untuk pohon-pohonnya kita akan menggunakan spruce block aja. Kita nggak akan aneh-aneh ya bloknya. Nggak pakai pohon custom-customan karena kita nggak akan keburu guys. Tinggal sisa 2 menit lagi nih. Oh my god. Kita tambahin rumput-rumputannya biar kelihatan GG gaming guys. Ya nggak sih guys, biar di sini biar kelihatannya tuh menarik guys bangunannya guys, nggak polos. Kita ada buat ini bagian sininya, bagian atasnya juga kita harus kasih dikit. Oke, sekarang kita atasnya kita tutup gini. Oh my god guys, tinggal 1 menit lagi guys, kita harus cepat guys. Oke, kita gini. Oke, kita tutup bagian sini aja ya, kita langsung tutup aja guys. Gila guys, speedrun nih guys. Oke, kita buat taruhnya di sini aja. Oke. Oh my god guys, perasaan nggak keburu guys, tambahin itu ya guys. Oke, okay. bone meal, spruce. Oke. Okay. Wah, nggak keburu, ajime.
Sialan ya guys, gua gak keburu guys, sialan guys. Apakah gua bisa dapet legendary dari sini? Legendary lah, anjir masa ya kali gak legendary bro, bro, bro. Ini mah legendary guys, sesuai prediksi gua kan guys. Gua udah bilang apa guys? Easy bro, easy. Gua belum jadi aja udah legendary guys. Apalagi nanti kalau gua tadi lebih cepet lagi guys, itu bisa legendary itu. Ini kita kasih oke guys, kita kasih oke karena kita udah dapet legendary. Ya kita kasih yang nilai yang oke lah, kecuali ini. Hell is this, bro? Ya guys, ini rada sedih dikit ya. Ini kita kasih oke juga guys. Tapi waterfallnya rada suram, rada kecil city, rada terlalu kecil ya guys. Ya ini tapi oke guys, gue suka guys, gue suka. Karena dia main bentukannya sama teksturnya semua mantep guys. Yang ini rada kurang guys. Mohon maaf guys, ini kurang guys, ini kurang. Kalau ini, mamae, oke lah. Setidaknya bentukan gunung-gunungannya tuh oke lah guys ya. Cliffnya ini ya, jurang-jurangnya ini oke lah. Kalau ini, ya ini rada nggak tahu ya ini. Super poop guys. Ini mamae kurang guys, kurang. Ini kayak gini-gini nih kurang guys, build kayak gini tuh kayak kayak serasanya nggak jadi gitu aja gitu. Jadi kayak kurang. Nah, kalau ini apa nih? Ini kita kasih oke juga lah karena dia kasih banyak-banyak. Di sini kita kasih oke juga guys. Cuma sek, kenapa lu grass semua gitu? Kenapa harus grass semua gitu? Lu udah bagus gitu. Tapi kenapa grass semua gitu? Pertanyaan guys. Kalau ini apa nih? Ini cuman kayak prosotan ya guys, bukan waterfall ya. Mohon maaf ya guys, ini rada kurang guys, rada kurang yang ini. Aduh, yang ini juga kurang guys. Ini ceritanya gue ngerti sih, kayak waterfall ada di dalam guanya, dalam depan guanya tuh ada waterfall maksudnya. Nah itu cuman kurang gitu. Ini yang ini kita kasih oke guys, dia ada rumah kecilnya juga di situ lumayan. Ada waterfallnya juga dan gue juara satu lagi guys, let's go. Oke guys, kita lanjut ke ronde 2 guys. Let's go. Oke guys, di sini ada house, ada toothpaste, ada disco, ada spider. Gua maunya house, bodo amat. Gua house anjir. Di sini kita akan tambahin lock, tapi kita tambahin terraformingnya dulu ya. Kita buat terraformingnya dulu guys. Jangan lupa guys, biar rumahnya biar nggak terlalu polos-polos banget guys. Ingat itu guys ya. Biar tempatnya tuh menarik gitu tempatnya. Nah, kita terraformnya nggak mau terlalu banyak-banyak over gitu ya guys. Kita tipis-tipis aja ya. Bagian sini kita taruhin semua guys. Oke, grass. Oke, grass ini, grass ono. Oke, nah di sini kita kasih jalanan grass ya guys ya. Mungkin di sini kita bisa kasih dirt path gini. Kayak jadi ini kayak jalanannya gitu ceritanya. Nah, oke, kita hancurin juga guys. Nah, di sini guys, kita bisa hancurinnya pakai gini guys. Seret, anjir. Cakep. Nah, ini kita bisa isi-isiin ini semua guys. Sesuai rencana kita cepat. Ini kita harus hancurin juga nih guys bagian sini jalanannya. Oke, kita tambahin bone meal dikit. Dari situ kita bagian sini belum kita isi ya. Malah lupa ya ini orangnya guys ya. Mohon maaf rada pikun city. Anyway, di sini kita tambahin grass ya. Habis itu kita tambahin bone meal dikit bagian sininya. Oke, kita tambahin bone meal dikit biar kelihatan lebih cakep ya. Terus juga bagian sini kita kasih slab. Nah, kita kasih slab. Oke, habis itu kita kasih bone meal juga mungkin kali ya bagian sini. Habis itu kita di sini kita tinggal buat locknya aja, kita tinggal buat rumah ya guys. Kita buat rumah simple aja, rumahnya simple aja. Tapi kita buatnya lumayan tinggi guys. Kita harus buat rumah yang lumayan tinggi. Kita harus tambahin effort city ya. Oke, kita tambahin begini. Habis itu kita tinggal tambahin slab aja guys bagian bawah sini. Mungkin kita tambahin gini, tapi kita nggak mau terlalu super detail banget ya karena again guys, ini rumah cuma 2 menit doang kita untuk buat ini rumah. Kita tambahin wool, tambahin ginian. Mungkin kali ya kita tambahin gituan. Oke, kita tambahin gini. Oke. Kita tambahin wool. Oke, di sini untuk tambahin pintunya juga guys. Jangan lupa guys, pintu itu sangat penting ya guys ya. Jangan dilupain guys. Kasihan guys. Nah, di sini kita kasih trapdoor city ya guys. Nah, kasih trapdoor dikit, kasih ini dikit. Nah, kasih gini dikit lah ya. Tinggal 1 menit lagi guys. Oh my god. Keburu nggak ya guys? Penasaran nih guys gua. Keburu nggak ya? Menurut kalian keburu atau tidak adik-adik? Oke. Kita tambahin red wall lah ya. Waduh guys, sepertinya nggak keburu guys. Guys, sepertinya nggak keburu guys. Oh my god. Oh my god. Sumpah, keburu nggak guys? Oh my god. Ya gitulah ya guys rumahnya. Rumah gua rada goofy ya guys. Rumah gua rada jelek guys. Oh my god. Ya jadi gitulah. Ini setidaknya nggak kotak guys. Aduh.
Ini gua apa rumah kok kotak. ini juga enggak selesai guys. Ini gua kasih super poop ya. Rada maaf ya guys. Gua kalau nilai itu sesuai yang gua lihat gitu guys. Gua bukan yang mau menang guys. Kalau menurut gua keren ya gua kasih keren gitu. Ini apa nih? Tapi ini udah warna pemain warnanya oke guys. Udah berani main warna cuman enggak selesai guys. Jadi gua kasih super poop lagi. Nah, kalau ini modern ya guys. Wedeh, gila modern coy. Cakep coy. Ini kita kasih oke guys. Kita kasih oke. Ini lumayan guys. Cuman ini kenapa item banget gitu. Nah ini guys, ini kita kasih oke juga guys. Ini kasih oke juga. This is quite nice ya. Terus kalau ini apa nih? Ini rumah modern juga guys. Kita kasih oke juga, kita kasih oke juga. Cuman dia nggak selesai tuh. Aduh, mamanya. Cuma nggak apa-apa guys. Kita maafin guys. Nah, kalau yang ini, aduh, ini nggak selesai juga guys. Atapnya ini nggak selesainya tuh terlalu banyak guys. Jadi gua kasih super poop gitu. Oh, ini punya gue. Aduh, punya gue rumah apaan? Coba ini harusnya ada atap lagi di samping-sampingnya. Cuman, aduh, nggak selesai gitu ya, nggak selesai gitu. Tapi ya biasa guys, dapat legendary guys. Udah gua bilang apa guys? Easy guys. Ini gua nggak selesai aja dapat legendary guys. My god, ya. Yeah. Jadi gitu guys ya. Kalian yang bilang gua sombong, aduh. Mana nih? Ini nggak selesai juga nih guys. Kita nggak selesai. Ini juga bukan nggak selesai sih. Ini kita kasih pup lah. Kita kasih pup. Dia udah selesai, cuman bentukannya rada lucu ya. Kalau ini, aduh, ini kurang guys. Ini kurang guys. Ini kayak cuman rumah terus ada jalanan. Jalan raya tuh arahnya ke rumah guys. Lu bayangin, lu jalan raya nih. Arahinnya ke depan pintu lu guys. Jalan raya ya. Ditabrak sama hancur di rumah. Ini juga gak selesai guys. Oh my god, banyak yang gak selesai ya. Kenapa guys? Pada bengong semua kan waktu bikin rumah guys. Atau lagi pada nyari tutorial gitu cara buat rumah. Ini terlalu banyak kaca. Cuman kita kasih oke lah ya. Kita kasih oke. Kita kasih oke juga. Dan gue juara satu lagi guys. Dengan legendary guys. Very easy bro. Very easy. Oh my god. Ya yeah. Oke guys, ronde ketiga yaitu ronde terakhir guys. Kita di sini ada football, ada castle, ada campfire, ada wallet. Kita castle, we were going to make some castle ya. Yeah? Malah jadi British ya. Kita bikin castle guys. Kita di sini pakai stone brick aja langsung ya guys. Oke, cepetan. Oke, kita langsung gini. Kita langsung stone brick. Kita akan buat di pinggiran sini guys. Kita jangan terlalu tinggi guys, Ntar malah ini ya guys. Ntar malah apa? Castle malah kepedekan, malah kocak anjir, malah nggak bisa dibikin tinggi gitu. Ya, intinya kita bikinnya dia di atas gini lah. Di situ mungkin bawahnya water kali ya. Bawahnya mungkin water aja kali ya. Bisa kan orang suka tuh yang pemandangannya air gitu kan. Nah, kita bikinnya gini aja. Oke, bagian situ kita castle-nya udah jadi. Kita tinggal tambahin ini ya. Kita kayak tambahin lantainya juga kali. Mungkin dari sini kayak lantai juga. Jadi di sini ada tower ya. Di sini tower ya guys, kayak gini ya. Set. Nah, di sini kita pakai black concrete ya mungkin. Nah, kita pakai black concrete aja. Biar ini guys, biar gua nggak pusing detailing dalamnya lagi ya. Oke, kita buat kastilnya guys. Kita buat kastilnya juga. Oke, kita tambahin slab juga guys. Kita tambahin slab juga di sini. Kita tambahin slab di sini. Terus kita tambahin di sini kayak kastilnya lagi guys di sini nih. Set. Nah, kita buatnya gini aja. Oke, sekarang kita tambahin bordernya guys. Kita tambahin bordernya lagi di sini. Terus kita di sini tambahin ini, tambahin beginian, oke. Tambahin begituan. Oke, biar kelihatan hasilnya nih. Oke, terus ini pakai black concrete juga guys, jangan lupa black concrete di sini. Terus di bagian bawah sini kita mungkin pakai lock kali ya, pakai lock. Slabnya pakai slab yang ginian. Oke, mungkin bagian sini kita tambahin keluar dikit, mungkin bagian sini ya, detail-detail kecil lah ya. Nah, tambahin detail gini. Oke, tambahin wall juga guys, jangan lupa guys, wall begini. Oke, kita sekarang tambahin leaves ya guys. Kita tambahin leaves guys. Kali ini kita akan menambahkan leaves ya. Ya, ini orang-orang tuh suka sama daun-daun yang beginian guys ya. Gua nggak ngerti kenapa, cuman ya udahlah ya. Terus kita tambahin grass juga, tambahin bone meal, set. Oke. Terus di sini kita mungkin bisa tambahin flag ya. Kita bisa tambahin flag warna merah mungkin kalian dari sini. Tambahin warna merah di sini. Kita tambahin bendera di sini guys. Set anjay gitu ya. Set gitu guys. Gila. Oke, kita di sini tinggal tambahin kayak batu-batuan lagi guys, biar di sini biar kelihatannya lebih sangar. Kita tambahin batu-batu lagi di sini. Tambah batu situ udah jadi guys. Kastil Azrealno ya guys ya. Oke, ini apa nih? Ini kastilnya tapi cuman tembok dong ya. Ini nggak ada kastil ya guys. Mohon maaf ya. Mohon maaf kepada player ini. Ini namanya juga tembok ya. Ini namanya tembok, bukan kastil ya guys. Itu temboknya ya guys ya. Bedakan tembok sama kastil guys ya. Ini kita legendary lah. Easy lah ini mah. Gila ya kali. Bos nggak legendary lah. Ini aduh. Aduh. Langsung legendary guys. My god. Nah, kalau ini, ini ada castle ya guys, cuman rada kocak, cuman kita kasih oke lah. Rada lucu tapi ada castle ya guys ya. Ini kenapa begini ya sih?
Kenapa ada manusia hijau anjir, kayak oh my god. Nah, kalau ini sebenarnya tinggal kasih atap doang sih ya. Sebenarnya tinggal dikasih atap doang nih guys. Ya cuma enggak selesai guys ya, rada sorry gua kasih super poop. Ini temboknya lagi guys. Kastilnya mana guys? Ini harusnya kastilnya nih tengah sini guys. Ini pada tak paham kan? Tuh kan pada buat tembok lagi guys. Pada buat tembok lagi guys. Gak paham gue. Pada suka buat tembok ya guys. Kayak atau enggak mereka gak punya waktu gitu. Jadi ya begitu ya guys. Rada pasrah gitu. Jadi okay lah kita kasih okay lah. Cuman ini kastilnya rada lucu ya. Kayak dibuat dari lilin gitu. Nah ini baru castle guys. Ini kita kasih good guys. Ini baru namanya castle guys ya. Nih tapi ini sand castle gitu. Wih legendary juga dia guys. Let's go. Gila guys, ada teman legendarinya gua guys. Oke, okay, terus kalau ini apa nih? Ini bukan castle guys. Ini namanya apaan guys? Ini namanya meja anjay. Nah, ini juga castle-nya nih guys ya. Castle-nya tapi kecil ya. Castle kecil-kecilan gitu ya. Ini kalau ada train yang lebih bagus mungkin lebih GG kali ya. Dan gua juara satu lagi guys. Let's go. 3 kali berturut-turut legendary guys. Gitu guys ya. Ya guys ya, easy guys, easy. Oke guys, jadi itu ya guys video kali ini guys. Gua sudah membuktikan guys buat dapat legendary 3 kali berturut-turut itu sangat-sangat easy ya guys di Hypixel ya. Jadi ya, itu aja guys. Kalian komentar lagi challenge apa lagi yang gua harus lakuin di Build Battle Hypixel ya guys. See you guys next time. Bye.